Hai semua, berikut ini cara split screen di HP Samsung. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Nah, langkah yang pertama, teman-teman silakan buka satu aplikasi yang ingin kalian split screen. Nah, kemudian selanjutnya di sini teman-teman silakan keluar. Lalu klik tombol recent apps yang di sini. Kemudian teman-teman silakan klik pada logo aplikasinya. Nah, lalu di sini teman-teman silakan klik di bagian buka dalam tampilan layar terpisah. Nah, lalu di sini teman-teman bisa lihat sudah split screen ya, teman-teman ya. Nah, kalian bisa atur untuk ukurannya, kemudian kalian bisa pilih aplikasi kedua. Misalnya di sini saya contohkan yang ini ya. Kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Misalnya kalian ingin chatting sambil nonton YouTube, itu juga bisa ya teman-teman, silahkan sesuaikan aja. Nah, kalau nggak bisa berarti aplikasinya tidak mendukung ya teman-teman ya. Nah, di sini kalian bisa atur untuk ukurannya, mau lebih kecil di bawah atau di atas juga bisa, terserah kalian. Nah, kemudian kalau kalian klik di sini, ini kalian bisa mengubah posisi. Kemudian yang ini untuk menyimpan widgetnya ya teman-teman ya. Nah, nanti apabila di lain waktu kalian ingin membukanya, kalian tinggal klik aja ya. Jadi langsung sudah terbuka untuk split screen-nya. Nah, seperti ini. Ini dia ya. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, silahkan kalian coba sendiri. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Dan sampai jumpa di video berikutnya.